Senin. Sakina itu mengandung anak Rangga. Aku hanya bisa melihat dari jauh. Tapi aku gak bisa. Pun aku ingin sekali kembali ke rumah itu. Flora ternyata bisa main kotor juga ya. Mungkin ini yang namanya takdir. Kuat apapun kita berusaha, takdir yang menentukan. Aku tahu kan, kalau anak dalam kandungnya Sakina itu anaknya Kak Denis, bukan Rangga. Aku mau ngomong hal yang penting sama Kak Denis. Munafik banget. Apa aku jujur saja sama Papa? Siapa tahu Papa bisa membantu. Kalau aku sebenarnya sudah tahu di mana Sakina. Gue bakal kasih tahu Kak Denis semua. Oke. Gue gak mau tahu. Ini soal Sakina. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Senin 9 Oktober 2023 hari ini. Dan tentu saja kita semuanya dibikin sebel ya sama ulahnya Flora yang memang benar-benar keterlaluan. Dan di sini terlihat ya ternyata Namira mengetahui apa yang ada dalam pikiran busuknya Flora. Dan ternyata di sini Flora memang sangat licik ya 11-12 sama Namira. Semuanya berebut demi untuk mendapatkan Dennis. Sementara itu terlihat ya Sakina dari kejauhan menatap ke arah Dennis, tetapi Dennis gak melihatnya ya. Ya seperti itulah yang bisa dilakukan Sakina, menatap dari kejauhan. Walaupun dalam hatinya sangat ingin kembali ke rumah itu, tetapi ada saja yang menghalanginya untuk bisa kembali. Nah, kira-kira bagaimanakah nanti kisah cinta Dennis dan juga Sakina? Simak terus bersama Shiva Family. Terima kasih semuanya.